to be me bigger, but don't ever take life too seriously. Just to go, just to go so fervently. Hey, yeah, hey, yeah. Got to mama, mama knows that. To daddy, daddy knows. Saya tidak akan duduk sebelum kamu gabung di tim saya ya. Curi start? Enggak, cuman ngomong doang. Iya, yeah, gak apa-apa, asik. Respect, man. Halo, siapa namamu? Namaku Fitri. Fitri? Iya. Gila, keren banget, Fit. Thank you, kak. Speechless gue, man. I want you in my team. I want you in my life. Lebay, lebay, Fit. Lebay, Fit. Ah, sorry. Oh, umur, sorry? 16 tahun. Gila. Wow. Nice. Keren banget, bro. Berarti, I want you to be my daughter. Dalam, berarti. Teknik nyanyi, performa kamu, persona kamu di atas panggung itu mungkin adalah yang dicari di The Voice Indonesia. Terima yang kasih. Seperti ini. Saya, demi kebaikan kamu, itu rela memberikan kamu kepada siapa saja yang terbaik di sini. Karena teknis, kamu pasti jauh lebih jago dari saya. Di umur itu saya nggak bisa nyanyi apa-apa masih. Ya. Jadi mungkin teknis saya tidak bisa ngajari banyak untuk kamu. Cuma ingat, kamu akan menjadi jauh lebih besar dari ketiga ini kalau sama saya. Amin. Gue udah tahu dia akan keluarkan rayuan tingkat yang itu, gitu. Yang begini tadi, gue kirain jujur gitu, jangan sama itu saya. Itu bukan rayuan. Rayuan lah. Ujungnya tadi apa tuh? Apa? Jauh lebih besar kalau sama... Permintaan itu. Oh, permintaan. Tapi Fitri tahu lah yang mana yang paling bagus nanti buat kamu. Karena aku terus terang tadi agak lama. Ya lama itu karena ragu-ragu. Dia gak yakin. Dia gak yakin. Betul. Aku berusaha untuk mencari kesalahan kamu gitu. Tapi gak ketemu sampai belakang tuh gak ketemu. Dan, terima kasih. Dan aku pengen bikin apa, aku kan ya sedikit banyak ada ilmu-ilmu lah dulu yang belum pernah aku keluarkan, nanti aku keluarkan. Ya sekarang silakan kamu memilih masa depanmu bersama siapa. Tapi coba arahkan mata ke arah sini. Kayaknya gue belum ngomong kayaknya. Tatap mata saya. Kayaknya belum ngomong nih ya. Hah? Belum ngomong. Oh belum ya? Belum. Kayak gitu kadang-kadang Judika ada curangnya. Nah itu dia. Kalau dia udah ngomong gak enak soalnya kita. Coba Tuhan itu adil. Kenapa sampai sekarang, saya masih les vokal atau latihan vokal. Kenapa? Karena saya percaya yang namanya amunisi-amunisi itu harus diperkaya. Gitu istilahnya, saya dulu head voice-nya gak tebel. Saya latihan terus head voice. Oh ternyata ada whistle voice. Saya latihan lagi whistle voice. Oh ternyata ada mixed voice. Oh ada teknik ini, teknik itu. Itu istilahnya amunisi-amunisi yang harus kamu lengkapi. Supaya pada saat lagi di atas panggung, kalau adrenalin udah masuk, kamu tinggal pilih mau senjata mana yang kamu mau pakai. Teknik vokal kamu yang pasti belting kamu udah luar biasa. Terima kasih. Yes. Saya pengen istilahnya gimana caranya, kita gali lagi apa yang kamu punya gitu. Gimana kalau misalnya kamu dengan suara seperti itu nyanyi lagu ballad? Apa yang mesti kamu push, apa yang kamu mesti tahan? Ya kan? Stage performance kamu itu luar biasa. Dan ini tiga orang ini. Fit, jangan terbuai ya. Jangan terburu-buru terbuai. Iya. Fitri. Jadi kamu pikirin aja gini. Karena benar katanya Coach Ari yang dari tadi motong saya kalau lagi ngomong. Kamu punya materi untuk jadi pemenang The Voice. Wow.
Ini Agnes yang bilang. Dan kamu harus pilih siapapun yang menurut kamu terbaik. Karena kamu udah punya materinya. Betul. Gitu. Kamu harus pilih yang bisa tahu teknik, yang bisa tahu stage performance, dan yang punya pengalaman. Ya. Nah, fight. Yang lain pakai tenaga, saya pakai. Berdoa lah. Dia zikir. Mau nyobain panggung mana, tinggal pilih. I'll show you how. Come on. Woo! Aku cuma mau bilang sama Fitri hati-hati aja. Boleh pesan dikit nggak? Iya, iya. Boleh pesan dikit? Iya. Yang petentengan jangan dipilih. Yang banyak gayanya jangan dipilih ya. Iya, jangan. Jangan. Saya tuh gaya saya cuma satu dari tadi, jadi kamu harus pintar. Ayo kesini. Kira-kira bakal pilih siapa nih? Aku sangat setuju dia sama Agnes, sangat setuju. Kenapa? Asal jangan sama Judika. Asal sama Judika. Terus dulu nah. Dia. Sirik. Keren banget. Dia takut dia kamu sama aku tambah bagus. Kenapa? Takut kalah sama timmu kan? Agnes! Yeay! Yes! Luar biasa Fitri! Soalnya dia ngerti persilahan. Gitu dia kayak kesirep gitu. Weh, jangan cembul, udah mulai bengong-bengong gitu dengan...